Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Tungguin launchingnya. Jumpa lagi dengan kita, guys, tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang selalu menarik perhatian kita semua, apalagi di malam hari ini. Dede Lesti telah memberi pesan khusus untuk Rizky Bilar untuk selalu jaga kesehatan. Ya, tampil di Semarang Indosiar sendiri rupanya Rizky Bilar sesekali menyempatkan untuk istirahat duduk sebentar. Ya, karena padatnya acara dan pesan si Dede yang selalu mengawasinya saat ia tampil. Lihatlah beberapa kali ia datang dari belakang. Ya, Rizky Bilar berusaha menyempatkan untuk duduk sejenak sekedar mempersiapkan besok akan tampil dengan kekasihnya di intimate konser. Tentunya dia berusaha meluangkan waktu sejenak apabila tak di-shoot oleh kamera. Dia istirahat sebentar. Ya, tentu itu adalah bentuk support dan dukungan dan juga semangat yang selalu diberikan oleh Dede Lesti agar nantinya ia selalu bugar sehat di tengah banyaknya dan padatnya acara. Lihat ini, ya, Bang Bi lagi duduk di pinggiran, guys, sehingga dia digoda juga oleh yang lain bahwa ya dia harus selalu ikut kemana kamera bergerak. Namun karena pesan dari Sidit untuk selalu jaga kesehatan, Rizky Bilar berhati-hati. Baik tadi saat ia syuting di JWB juga dia berusaha menggunakan waktunya semaksimal mungkin dan meminimalisir hal-hal yang kurang penting tentunya, guys. Tapi kita tahu bahwa Rizky Bilar semenjak dengan Lesti dia tampil lebih makmur, guys. Perutnya tambah buncit dan mukanya tambah tembem. Tentunya hal itu untuk menunjang aktivitasnya, yakni ya istirahat yang cukup dan pola makan yang teratur. Makanya kemarin malam Lesti menyempatkan diri untuk langsung memberikan surprise kepada Rizky Bilar melihat keseruan Rizky Bilar yang lagi syuting JWB. Tentunya hal itu dalam bentuk dukungan dia dan juga support bagi kekasihnya yang akhir-akhir ini memang sepertinya kerjanya cukup melelahkan. Lesti tak ingin kekasihnya nanti tiba-tiba sakit, apalagi sebentar lagi Lesti dan Bilar akan ya segera meresmikan hubungan mereka. Tinggallah kita mendoakan hubungan couple cute kita ini segera diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya ia bisa menjadi pasangan seperti juga Dinda Hao dan Ali Marjin yang telah mendahului mereka membina rumah tangga. Tentu di malam hari ini kita tetap mendoakan Rizky Bilar diberikan kesehatan karena esok ia akan tampil dengan kekasihnya Lesti Kejora di intimate concert. Tentu dia membutuhkan stamina yang kuat dan multivitamin yang benar-benar baik. Siapa lagi dan apalagi multivitaminnya? Ya, pastinya adalah Lestimin C seperti yang pernah disampaikan oleh Rizky Bilar. Oke, itu kabar terbaru yang mana Rizky Bilar kadang-kadang menyempatkan waktu senyap untuk beristirahat karena ya badannya begitu lelah beraktivitas seharian demi mengejar tabungan untuk segera meminang kekasih hatinya. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.